pindah ibu kota. Saudara Lun, pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang menggelar Maulid Akbar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di halaman parkir kantor Bupati Aceh Tamiang. Dalam kegiatan selama dua hari ini, panitia turut mengundang Ustadz Kondang asal Jakarta, Ahmad Al-Habsyi. Dalam tausiahnya, Ustadz Ahmad menekankan pentingnya berzikir dan memuliakan orang tua. Sesekali ia juga menyelipkan humor hingga memancing gelak tawa jamaah. Ustadz Ahmad juga menyentil sikap Muslim yang akhir-akhir ini sibuk mempersiapkan anaknya menjadi anak saleh. Sebaliknya, Alpa menjadikan dirinya anak saleh bagi orang tuanya. Dari Kuala Simpang, Rahmat Wiguna, Serambi On TV.